bersama kami di Kompas Petang. Saudara, penyidik Satreskrim Polres Metro Depok telah memeriksa 20 saksi terkait kasus dugaan pencabulan terhadap anak yang dilakukan guru mengaji di Depok, Jawa Barat. 20 saksi yang diperiksa diantaranya 10 murid yang mengaji pada pelaku, orang tua korban termasuk pihak majelis taklim tempat pelaku MMS mengajarkan mengaji pada korbannya. Selain meminta keterangan para saksi, polisi juga berencana memeriksa kejiwaan pelaku MMS. Cross check lagi terkait masalah jumlahnya ada 70 orang di majelis taklim itu, apakah masih ada korban lainnya, kita masih akan terus kembangkan lagi. Selain dari korban ada 10, orang tuanya juga, kemudian dari pihak majelis taklim ya sekitar 20 lah. Guna penyelidikan, polisi menutup sementara majelis taklim lokasi di mana pelaku MMS biasanya mengajarkan mengaji para korban. Saat ini baru 10 anak yang melapor menjadi korban aksi bejat pelaku. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan korban akan terus bertambah mengingat di lokasi ini setidaknya ada 70 murid. Nanti diambil gambarnya dulu ya, baru nanti di... Oke, cukup ya.